menggunakan gelar kebesaran beliau. Kenapa harus ikan pun beratus-ratus tahun lamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perantau-perantau Minang di masa Jawa Barat itu kita harapkan nanti menjadi etalase daripada Minang itu sendiri. Jika masyarakat ingin tahu bagaimana masyarakat Minang, dialah perantau-perantau. Nah, mudah-mudahan ini akan terjembatani dengan Lang Basamo dan kemudian dengan kegiatan-kegiatan bersama Terhana dan yang lainnya. Dan kemudian juga pada hari ini kita melaksanakan pengukuhan penghulu di Balai Suku dengan Menteri Mamage, Ngalimage, dan mudah-mudahan dengan pengukuhan ini dibagi-bagikan untuk penguatan hubungan antara penghulu dengan kemenakan. Dan mudah-mudahan juga ke depan bagaimana kemenakan itu sepemerintah penghulu, mudah-mudahan ini akan bisa kita komplitkan. Kenapa? Karena pemerintah pusat melihat Undang-Undang nomor 17 tahun 2002 sudah menyatakan kearifan lokal Sumatera Barat adalah itu adat selingkan negara. Adat bersendi syarat pas yang kita ulah adat selingkan negara. Nah, waktu itu keadaan pengumpulan itu menjadi bagian yang sangat mendasar bagi satu suku dan mudah-mudahan akan menjadi bagian yang akan memantapkan pengawasan kepada anak kemenakan di ranah Minang. Ketika nagari-nagari baik dan kemudian penghulunya itu melaksanakan tugas maka untuk mengawasi anak kemenakan, mudah-mudahan juga kabupaten juga akan baik dan kemudian juga terus akan baik anak-anak. Itu kita ucapkan selamat dan sukses untuk masyarakat Nagari Mage yang melaksanakan Lang Basamo Mage Sondo dan pengumpulan penghulu.